Khaira umat. Di Al-Quran itu dikatakan the best of ummah, sebaik-baiknya umat. Umat yang Allah Ta'ala bangga-banggakan di dalam seluruh kitab, di dalam Taurat, Zabur, Injil. Allah ceritakan tentang kita. Allah cerita kepada Nabi Musa AS, kepada Nabi Ibrahim AS, cerita kepada seluruh Nabi, cerita kepada Nabi Isa AS. Sehingga Nabi-Nabi pun berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan kami sebagai umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa ingin seperti antum, bang. Nabi Ibrahim ingin seperti abang. Seluruh Nabi ingin seperti kita, ingin jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan satu-satunya doa Nabi yang Allah kabulkan hanyalah doa Nabi Isa Alaihissalam. Dalam sebuah hadis yang sangat panjang, Nabi bercerita, sebelum hari kiamat Allah turunkan lagi Nabi Isa alaihissalam, tapi bukan sebagai Nabi, tapi sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diharamkan surga dimasuki oleh kaum-kaum terdahulu sebelum kita memasuki surga. Kita datangnya terakhir, tapi masuk surga lebih awal. Nabi kita, Nabi yang terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpinnya seluruh Nabi. Seluruh yang berhubungan dengan Rasulullah SAW semua terbaik. Nama yang terbaik itu namanya Rasulullah SAW. Imam Syafi'i punya anak 12 orang, laki-laki. Ketika anaknya lahir, dia cari nama yang terbaik. Anak pertama diberi nama Muhammad. Anak yang kedua lahir, dicari lagi nama yang terbaik, terindah. Kemudian diberi lagi nama Muhammad. Sampai 12 nama anaknya Muhammad semua. Satu orang bertanya, ya Imam, kenapa nama anakmu Muhammad semua? Dia bilang, saya sudah mencoba mencari nama yang indah, tapi saya tidak temukan nama yang lebih indah daripada Muhammad. Kemarin itu Muhammad Ali meninggal dunia. Antum tahu? Karena cintanya kepada Rasulullah, dia enggak mau tuh di jalanan yang nama-nama artis tuh, Walking Fame tuh. Dia bilang enggak mau. Bukan karena saya, tapi karena nama Muhammad itu. Maka taruh di dinding. Mulianya. Nabi kita, Nabi yang terbaik, hadir mulia. 100 akal yang Allah ciptakan, itu 99 akal Allah berikan kepada Rasulullah sendiri. Satu akal dibagi untuk seluruh manusia, termasuk seluruh Nabi. Anda bisa bayangkan bagaimana jeniusnya, cerdasnya Rasulullah SAW. Seluruh kebaikan Nabi-Nabi, bagaimana tampannya Yusuf AS, merdunya surah Daud AS, sabarnya Ayub AS, tawakalnya Ibrahim AS, hikmahnya Sulaiman AS, kuatnya Musa AS, semua kebaikan Nabi-Nabi Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Insan kamil, manusia sempurna. Rambut yang terbaik yang pernah Allah ciptakan itu rambutnya Rasulullah. Sampai hari ini masih ada di museum. Saya pernah baca di satu artikel, penjaga museum itu cerita, pernah satu kali berapa lembar rambut Nabi terjatuh. Dia cari gak ketemu. Di malam hari dimatikan lampu, ternyata rambut Nabi mengeluarkan cahaya, nur. Mata yang terbaik matanya Rasulullah. Kulit yang terbaik kulitnya Rasulullah. Keringat Nabi lebih wangi dari kasturi. Kalau Nabi melewati satu jalan, orang tahu pasti Muhammad baru saja melewati jalan ini. Kenapa? Wangi tubuhnya tinggal di sana. Sama kayak kita, Pak, masuk masjid, orang tahu, ya pasti ini Ustaz udah masuk sini. Kenapa? Hah? Wangi parfumnya yang di pinggir-pinggir jalan itu kita kecium, ketahuan. Wangi keringat kita ketahuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadirin mulia, sempurna. Matahari pun tidak berani menyentuh kulit Nabi langsung. Sedari lahir sampai meninggal dinaungi awan, berjalan kemana-mana. Darah yang terbaik darahnya Rasulullah, hati yang terbaik hatinya Rasulullah, jantung yang terbaik jantungnya Rasulullah, tulang belulang yang terbaik tulang belulangnya Rasulullah, kampung yang terbaik kampungnya Rasulullah, bahasa yang terbaik bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang terbaik sahabatnya Rasulullah, keturunan yang terbaik keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan umat yang terbaik adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fikir yang terbaik fikirnya Rasulullah, dan kerja yang terbaik adalah kerjanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu semua ini, semua orang-orang intelektual di sini, orang-orang bekerja, pasti orang sekolahan ya. Orang sekolah dia punya akal, dia berpikir. Pertama yang dia pikirkan, siapa yang menciptakan pikiran saya sehingga bisa berpikir? Ya Pak. Maka kita jangan sombong Pak, ini akal kita, intelektualnya Allah yang beri. Allah bisa jadikan orang yang paling cerdas di dunia menjadi orang paling idiot di dunia dalam hitungan detik. Tinggal Allah konsletkan sedikit otaknya, ketawa sendiri sudah.
rebutan makan di tong sampah sama anjing. Dia jangan sombong, enggak ada sombong. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir mulia, nabi yang terbaik. Berbeda dengan nabi-nabi terdahulu. Kalau nabi terdahulu sebelum dia buat kerja dakwah, sebelum Allah perintah berdakwah, Allah berikan kitab sempurna, Allah ajari dulu. Nabi Musa alaihissalam Allah suruh belajar kepada Nabi Syuaib 8 tahun tambah 2 tahun jadi 10 tahun. Mondok dulu. Belajar dulu, berilmu dulu, alim dulu. Setelah Allah sempurnakan Taurat, Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam, baru perintah dakwah turun kepada Nabi Musa. Nabi Musa sebelum berdakwah Allah berikan Taurat sempurna. Nabi Daud alaihissalam sebelum berdakwah Allah berikan Zabur sempurna. Nabi Isa alaihissalam sebelum berdakwah Allah berikan Injil sempurna. Tapi Rasulullah berbeda hadir. Sebelum berdakwah Allah beri 5 ayat saja. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Semua kita hafal ayat ila akhir ayat. Setelah 5 ayat tadi hadirin mulia, apa perintah berikutnya? Ya ayyuhal mudassir. Hai orang yang berselimut. Kum. Bangun. Fa'anzir. Beri peringatan. Perintah dakwah langsung turun hadir. Itu bedanya, Pak. Jadi orang hari ini banyak yang salah paham. Dia pikir kamu kalau gak berilmu gak boleh berdakwah. Itu kefahaman Bani Israel, Pak. Harus berilmu dulu, harus alim dulu, baru boleh berdakwah. Nabi Musa itu punya anak murah, anak buah namanya Naqib. Jumlahnya kurang lebih 70 orang. Dia boleh ikut membantu dakwahnya Nabi Musa AS dengan syarat harus hafal dulu Taurat. Harus berilmu dulu, baru boleh berdakwah. Nabi Isa AS punya murid namanya Hawarin. Dia harus hafal dulu Injil, baru boleh berdakwah. Kalau tidak ada ilmu, tidak bukan ulama, tidak boleh berdakwah. Itu nabi-nabi terdahulu. Ilmu syaratnya, ilmu pertama dulu. Allah berikan kitab sempurna baru berdakwah, itu Nabi Isa alaihissalam. Tapi Rasulullah beda. Dakwah dulu baru Allah berikan ilmu. Itu bedanya, Pak. Umatnya pun begitu. Nabi katakan balighu anni walau ayah, sampaikan oleh kalian walaupun satu ayat. Ini semua sudah Al-Fatihah, Al-Fatihah 7 ayat itu. Jadi kita tidak ada alasan lagi, alibi, mengatakan saya tidak ada ilmu, saya tidak boleh berdakwah. Kecuali antum tidak hafal Al-Fatihah, tidak bisa syahadat. Tapi kalau sudah bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, keyakinan kita mesti disampaikan. Maka syarat orang masuk Islam itu pertama, Pak, dia bersih-bersih badan, dia syarat. Yang ketiga, dia mesti mengabarkan keislamannya, dia mesti berdakwah. Dia kasih tahu orang saya Islam. Dia deklarasikan, dia proklamirkan dia orang Islam. Jadi hadirin yang mulia, kalau saja nabi-nabi terdahulu seperti sebuah mesin yang bisa mencetak 1000 buku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti sebuah mesin yang bisa mencetak 1000 mesin. Coba tuh pikir saat, apa bedanya? Kalau nabi-nabi terdahulu seperti sebuah mesin yang bisa mencetak 1000 buku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti sebuah mesin yang bisa mencetak 1000 mesin. Yang mana 1000 mesin tadi bisa mencetak lagi 1000 mesin lagi, 1000 mesin lagi, 1000 mesin lagi, sehingga dalam waktu singkat 23 tahun Islam tersebar ke seluruh penjuru alam. Apa rahasianya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah mengabarkan kepada seluruh sahabatnya bahwasanya dakwah adalah kerja kalian. Kenapa? Karena setelah aku tidak akan ada lagi nabi.